Hey Toyota Lovers, ketemu lagi dengan saya Fram di channel Koi Fram Toyota. Ada Koi, ada Fram, dan ada Toyota. Video ini membahas tentang Toyota Hiace. Nah, di samping saya ini ada Toyota Hiace Premio, yaitu Toyota Hiace yang seri tertinggi. Ada dua tipe untuk Toyota Hiace, yaitu tipe yang pertama adalah komuter, yang kedua adalah Premio ini. Untuk range harganya untuk komuter sendiri 500-an juta, kalau untuk Premio 600 jutaan untuk harga di Jawa Tengah dan DIY. Nah, untuk kapasitas mesin sendiri, kalau untuk yang Hiace komuter itu 2500cc, kalau ini Premio 2800cc. Kapasitas untuk penumpang juga berbeda, kalau untuk yang komuter bisa sekitar 16, kalau yang ini hanya untuk 12 orang. Tapi bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Mobil ini silakan mau dipakai untuk komersil atau dipakai untuk perorangan. Karena mobil ini adalah salah satu mobil paling laris, Toyota komersil paling laris, yaitu Hiace Premio ini. Nah, kalau untuk komersil bisa untuk rental, bisa untuk pariwisata dan segala macam. Kalau untuk perseorangan, mobil ini bisa dipakai untuk misalnya pribadi atau misalnya untuk setelah sepedanya dimasukin, pulangnya bawa Hiace Premio. Macam-macam fungsi kegunaannya di Toyota Hiace Premio. Nah, kita akan muter kelilingi Toyota Hiace Premio, apa-apa aja yang ada di Toyota Hiace Premio 2022 ini. Depan, tampilan depan ini, Hiace Premio ini mirip dengan Velfire, ya. Mirip dengan Velfire, walaupun harganya hampir separohnya dari Velfire. Tampilannya juga garang. Nah, kalau Premio ada bonnet, ada hidung depannya. Kalau yang komuter tidak ada. Nah, model ini model yang sangat kekinian, ya, yang sangat oke. Kemudian juga fog lamp sudah ada di sini, fog lamp sudah ada. Kemudian di atas tuh antenanya sudah full anten, ada di depan atas. Biasanya kalau mobil-mobil yang lain, Toyota yang lain ada di belakang, ini di depan kanan atas. Dan kemudian di samping sini, sebelum ke spion, ya, kita lihat di velg-velgnya ini pakai ukuran ring 16, ya, besi dengan wheel drop, pastinya dengan wheel drop. Oke, kemudian di sini spion ini sudah pakai retractable. Cermin ini di spion ada dua trap, ya, atas lebih besar, kemudian yang bawah juga, jadi visibilitasnya untuk si pengemudi lebih oke, lebih aman. Oke, dengan bodi yang bongsor ini tampilannya cukup elegan untuk mobil komersil. Ini ada kaca ini untuk emergensi darurat di sini. Nah, ini tampilan samping dari Toyota Hiace Premio. Sekarang kita ke tampilan belakang. Nih, untuk wiper sudah dari atas ke bawah, kemudian juga ada high mount stop lamp. Ini high mount stop lampnya sudah ada. Kemudian ini ada defogger, jadi pemanas embun belakang. Jadi kalau misalnya supir melihat ke belakang saat embun, aman. Dan ini untuk Hiace Premio, salah satu fitur keamanannya adalah kamera belakang. Jadi kalau misalnya mundur, kamera belakangnya akan nyala seperti mobil-mobil yang lainnya. Oke, sensor ada 4. Ada 4 sensor, nggak cuma mundur tapi juga ada corner sensor Hiace Premio. Kita buka pintunya, kita buka. Cukup lumayan tinggi, jadi diperlukan ada tuas pengait kalau misalnya mau menurunkan pintu dari Toyota Hiace. Misalnya orangnya agak pendek, jadi bisa ditarik pakai tali ini. Oke, dan di sini tampilannya cukup luas. Kalau Hiace Premio ini semuanya kursi ada di sebelah kanan. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kapasitas di sini sebelah kanan semuanya. Silakan mau dimodifikasi seperti apa, biasanya kalau hotel-hotel butuh untuk tempat bagasi-bagasi, koper-koper yang untuk ditaruh di sini, ini juga bisa dilepas, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Ini spare tire cover, bukanya di sini. Ini oke, spare tire covernya. Oke, tinggal ditutup seperti ini. Kemudian ini juga ada toolkitnya ada di sini. Toolkit ada tersedia di sini. Nah, cukup lumayan lega.
Kalau misalnya Anda punya klub sepeda, mau beli patungan atau sendirian juga bisa. Ini bisa disetting, sepeda bisa masukin sini ataupun apapun itu sesuai kebutuhan. Oke? Okay? Ini untuk area belakang Toyota Hiace Premio. Yes, mobil ini cukup laku. Indennya cukup lumayan panjang. Sampai dengan sekarang indennya lebih dari 4 bulan. Toyota Hiace Premio ini, mobil ini memang luar biasa lakunya. Karena memang sesuai dengan kebutuhan pasca pandemi, di mana orang-orang sudah mulai bergerak, ya kan? Orang-orang sudah mulai kebutuhan untuk piknik dan segala macam. Ini mobil sudah mulai terpakai di jalan mana-mana. Oke. Nah, untuk area samping kiri, di sini kita lihat tadi sebelah kanan belakang, ini sebelah kiri agak tengah. Ini untuk kaca salah satu kaca emergensi. Dan ini pintu kita buka, ya, pintu kita buka, belum PSD, belum power sliding door, tapi memang sesuai fungsi aja. Ada footstep di sini, footstep untuk injakan jika mau masuk ke dalam area mobil sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk lampu apabila dibutuhkan. Di sini tersedia lampu untuk menerangi jalan masuk. Dan kemudian di sini untuk dongkrak, ya, dongkrak bisa dilihat di situ, dongkrak ada di bawah, ya, dongkrak. Kemudian kita tutup lagi. Oke, kita masuk ke dalam sini. Kita bisa lihat kapasitasnya lebih sedikit dibandingkan komuter, tetapi mobil ini lebih laku dibandingkan komuter, karena salah satunya adalah kualitas dari kursi ini sendiri. Kualitas kursi ini sendiri lebih bagus dibandingkan Hiace komuter. Sini ada pegangan, vinilnya juga berbeda dengan komuter. Nah, setiap tempat ada tempat colokan untuk listrik, ya. Jadi ini untuk listrik USB. Di sini sudah ada USB, dan ini juga hampir semua samping kursi sudah ada colokan untuk USB. Ini ada pegangan kalau misalnya dibutuhkan untuk turun. Nah, untuk Hiace baik komuter maupun premio, ini sudah built-in AC-nya. Jadi tidak perlu untuk karoseri menambahkan AC, karena di setiap atap ini ada lubang-lubang AC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, 13. Termasuk depan, jadi depan ada 4. Berarti ada 17 lubang AC untuk Hiace baik komuter maupun premio. Nah, premio ini eksklusif, ya, interiornya. Jadi kalau misalnya ini untuk keluarga, nggak perlu dirubah atau dimodifikasi kursinya, juga cukup lumayan lega dari sini, sampai belakang cukup lumayan lega. Ada dua lampu yang tersedia untuk penerangan. Dan ini juga tertanam sound, ada sound di atas, ya, dua sound ini di sini di belakang. Apabila audio dinyalakan di depan, maka sound di belakang ini nyala. Nah, Premio ini memang menurut saya mobil yang multifungsi. Oke, tadi eksterior, kemudian interior di area belakang. Kemudian di sini ada terlihat apar. Alat pemadam kebakaran, ada dua alat pemadam kebakaran di samping kiri ini. Satu, ya, alat pemadam kebakaran size 3 kilo. Kemudian juga di sini, ya, di depan ini ada satu lagi. Nah, di mobil ini kursinya sudah ada reclining setnya seperti ini, ya. Oke, dengan kemampuan sudutnya ini, dan di sini juga ada pegangan. Di setiap kursi ada pegangan ini, baik kanan kirinya semua juga ada, juga pegangan di tengah sini juga ada, ini pegangan ini, yes, kelihatan, ya, pegangan ini di setiap kursi, maaf. Dan di sini disediakan palu untuk memecahkan kaca apabila terjadi keadaan yang memang darurat. Ini alat pemecah kaca. Jadi di situ juga ada tertulis
dalam keadaan darurat, pecahkan kaca dengan alat yang tersedia. Ini alatnya. Dan semoga alat ini jangan sampai kepake lah. Berarti jangan sampai dalam kondisi darurat. Semuanya baik-baik saja. Oke, Toyota Lovers. Kita tadi sudah samping, depan, kemudian interior. Kita mau bahas untuk area kabin depan Toyota Hiace Pro Mio ini. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke interior depan, kabin depan Hiace Pro Mio ini, saya mau kasih lihat. Di sini ada satu tempat. Ini kita bisa, ini ada petunjuknya, kita geser ke kiri, kemudian kita tarik. Yes. Terus kemudian di sini kita lepas. Sini ya. Oke. Ini kelihatan aki. Jadi akinya Toyota Hiace Pro Mio ada di sebelah kiri penumpang depan. Ini fungsinya apabila dibutuhkan jumper-jumper, jadi tidak perlu repot, kita tinggal buka kemudian di jumper apabila diperlukan. Untuk mengembalikannya lagi, yes, ini kemudian kita tekan. Setelah kita tekan, yang ini penutupnya kita masukkan, kita geser ke kanan. Sudah selesai. Kita lihat interior kabin depan Hiace Pro Mio. Sekarang kita ada di depan, bagian depan Toyota Hiace Pro Mio. Mobil ini, karena mobil ini mobil untuk armada komersil ya, jadi tempat penyimpanan diperlukan. Di depan ini, di atas tersedia seperti bis-bis gitu, ada tempat kompartemen penyimpanan, jadi tempat menyimpan barang, mungkin berkas-berkas ataupun apapun itu bisa ditaruh di atas sini, kanan kiri ya kan. Ada di sini, ada tempat cukup lumayan dalam, cukup lumayan dalam. Dan di sini ada tempat taruh kacamata. Ini untuk lampunya bisa disesuaikan, dimatikan. Oke. Kemudian untuk mobil seperti ini dibutuhkan ganjel roda. Di sini ada disediakan juga ganjel roda. Untuk mengganjal roda ini ada seperti besi-besi ini, besi penganjil roda bagian dalam. Nih, seperti ini. Kemudian dirakatkan di sini. Oke. Nah, di sini ada tempat colokan USB dan juga ada tempat minum. Dan di sini ada AC. AC-nya bisa disesuaikan. Ini coolernya, kemudian ini model arus angin, kemudian ini juga blower. Nah, kuncinya masih kunci-kunci konvensional ya. Ada dua kunci yang disiapkan, ini kunci ini saat ya memang sesuai ya. Dan kemudian di sini ada VSC, Vehicle Stability Control. Di sini ini juga tersedia vehicle stability control, kemudian jadi untuk menyalakan lampu di sini juga ada kontrolnya. Nah, berbeda untuk Premio ini, untuk mundurnya, jadi tuas mundurnya ini pakai cincin, dinaikin ke atas baru digerakkan. Kita akan coba ini, kita akan nyalakan, kita mau kasih lihat nih mundurnya sama kamera mundur. Sebelum kita nyalakan harus full koplingnya, injek penuh. Oke. Nah, AC ini nyala. AC kita matikan. Ini mesin nyala. Kalau mundur, cincin diangkat kemudian digeser ke kiri depan. Maka kelihatan kamera mundurnya. Kamera mundurnya sudah ada garis-garis untuk menentukan jarak ya, untuk mengatur jarak. Nah, ini untuk mengembalikan, dikembalikan aja. Ya.
Yes. Terus kalau maju seperti biasanya, maju sampai dengan ini 6 percepatan, 7 dengan mundurnya. Ini. Dan HiAce Premio ini saya matikan. HiAce Premio ini sudah ada ya, tilt steering dan teleskopik. Ya, maju mundur naik turun sudah ada semuanya. Sudah bisa kita setting. Kemudian di sini tempat untuk naruh koin, di sini juga untuk tempat naruh barang cukup lumayan luas. Dari sini bisa naruh handphone ataupun apapun itu, berkas-berkas atau mungkin makanan-makanan, cemilan-cemilan bisa ditaruh di sini. Pegangan di sini juga, di atas ada sound audio, jadi ada speakernya. Dan di sini untuk sebelah kanan sudah pakai power window, jadi nggak pakai window by power nggak, tapi ada power window-nya di sini kanan kiri. Di sini ada kontrolnya juga, ada retractable-nya, ada electric mirror-nya di sini. Dan juga ini di sebelah kanan ada tombol manual leveling untuk pengaturan lampu depan. Jadi lampu depan bisa diatur ketinggiannya agar tidak menyilaukan kendaraan yang ada di depannya. Inilah kabin depan Toyota HiAce Premio, mobil komersil Toyota paling laku. Ya. Oke. Nah, Toyota Lovers, inilah Premio, Toyota HiAce Premio untuk Indonesia. Toyota HiAce Premio dari Sabang sampai Merauke, mobil ini dibutuhkan karena mobil ini sangat fungsional untuk Indonesia. Tetap tonton channel Koi From Toyota dan sehat, kaya, bahagia selalu. Tunggu episode-episode selanjutnya. Nah.